Bagaimana Anda tahu jika diabetes Anda terkawal? Kebanyakan golongan orang yang mempunyai diabetes merasa normal. Periksaan glukosa darah hanyalah satu cara untuk mengetahuinya. Biasanya, glukosa darah antara 4 hingga 6 sebelum makan, dan 6 hingga 8 2 jam kemudian. Doktor Anda boleh menjalankan ujian darah khas, HbA1c. HbA1c mengukur glukosa yang melekat pada sel-sel darah merah di dalam badan. Ia memberitahu glukosa purata Anda untuk 3 bulan yang lalu, seperti kad laporan, hebatkan. HbA1c 7% adalah baik, tetapi 10% tidak memuaskan. Ini bermakna glukosa darah Anda tempoh 3 bulan adalah agaran 12 hingga 16. Nombor glukosa darah dan keputusan HbA1c adalah berbeza. Ada alat yang canggih yang boleh melekat di bahagian perut atau lengan dan ia membaca glukosa darah pada setiap minit. Apabila glukosa Anda jatuh di bawah 4 milimol, ini adalah hipoglisemia. Ini boleh berlaku apabila Anda melangkau hidangan atau bersenam berlebihan. Anda mungkin akan merasa menggigil, peluh sejuk, lapar, lemah, keliru, atau mungkin kehilangan kesedaran. Rawati hipoglisemia awal sebelum ia berlaku. Jika glukosa darah Anda mengesahkan rendah dari 4 milimol, panjukkan 3 sudu teh madu atau gula pasir dengan air atau minuman jus. Elakkan coklat atau gula-gula. Ulang periksaan glukosa darah Anda selepas 15 minit. Pastikan glukosa Anda melebihi 4 milimol dan makan dengan segera. Dapatkan bantuan jika Anda memerlukan.